pesawat ditawarkan oleh ramai pengilang, impian Filipina mendapat jet MRCA nampak gagal. Sudah menjadi impian selama 40 tahun Tentera Udara Filipina untuk memperoleh pesawat pejuang pelbagai peranan MRCA. Namun, nampaknya ini berkemungkinan besar tidak akan tercapai dalam masa terdekat. Menurut Blok Pertahanan Negara, program perolehan masih gagal menjadi kenyataan. Selain itu, beberapa pengeluar pesawat antarabangsa telah mengemukakan bidaan kepada Filipina. Salah satunya ialah F-16V Block 70/72 Viper dan JAS-39 Gripen. Selain itu, Dassault Aviation turut menawarkan jet pejuang Rafale manakala Boeing menawarkan pesawat FN-18EF Super Hornet. Rusia juga tidak ketinggalan dalam persaingan dengan Rosoboronexport yang turut menawarkan pesawat pejuang MiG-35 dan Sukhoi Su-30 Flanker. Hindustan Aeronautics Latat Hal turut menawarkan pesawat terjas Pakistan dengan JF-17 dan Korea Aerospace Industries Kai dengan pesawat FA-50 Block 20. Walaupun terdapat banyak tawaran, ini bukan yang Filipina mahukan. Keperluan program MRF Filipina Multi-Role Fighter memerlukan pesawat yang dipilih menjadi enjin tunggal. Ini disebabkan oleh kos operasi dan penyelenggaraan. Keperluan enjin tunggal menghalang MiG-35, Su-30 Flanker, Rafale dan Super Hornet daripada persaingan. Keperluan kedua yang digariskan oleh program MRF seperti yang dinyatakan oleh Max Defense ialah pesawat yang dipilih mestilah naik taraf daripada FA-50 yang kini dimiliki oleh Tentera Udara Filipina. Keadaan ini menjadikan pesawat seperti FA-50 Block 20, Tejas dan JF-17 yang disebut-sebut sebagai pesawat pejuang ringan dikeluarkan daripada pesaing. Pada masa ini, pesawat pejuang yang masih bersaing dalam program perolehan MRF Filipina ialah F-16V Block 70/72 Viper dan JAS-39 Gripen C. Walaupun terdapat pesawat Gripen E, Saab menawarkan lebih banyak Gripen C ini dia gunakan dalam usaha untuk memenuhi peruntukan, tempoh penghantaran dan keperluan tentera Filipina. Sebaliknya, F-16V Block 70/72 juga menawarkan sokongan logistik yang komprehensif, latihan, alat ganti, sistem senjata dan pesawat. Bagaimanapun, nilai perolehan pesawat F-16V Block 70/72 Viper yang ditawarkan Lockheed Martin dan Pentagon adalah di luar kemampuan Filipina. Pada ketika ini, tiada tanda-tanda bahawa tentera Filipina akan mengubah spesifikasi program MRF mereka. Mereka bertegas untuk tidak memasukkan pesawat pejuang enjin berkembar seperti Rafale. Kerajaan Filipina, menurut Max Defense, gagal menyediakan peruntukan yang sewajarnya untuk program perolehan pesawat MRCA. Kelewatan selanjutnya dalam pemerolehan pesawat MRCA itu, katanya, akan memaksa kerajaan Filipina untuk memberi perhatian kepada program naik taraf pesawat FA-50 semasanya. Dengan Poland telah menempah 48 pesawat FA-50 Block 20 dan Malaysia akan menempah 18 pesawat FA-50 Block 20, Filipina mungkin perlu menunggu lebih lama jika mahu menambah kapal pengangkut pesawat FA-50. Menurut Jens, FA-50 juga berkemungkinan dinaik taraf. Bercakap kepada Jens di Pameran Aero Angkasa dan Pertahanan Antarabangsa Seoul 2021 ADEX 2021 yang diadakan dari 19 hingga 23 Oktober, pegawai syarikat berkata peningkatan ini. Peningkatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jarak dan keupayaan pertempuran platform. Ini termasuk memasang pesawat dengan tangki bahan api 300 galen yang sesuai untuk jarak yang lebih jauh. Ia juga boleh disepadukan platform dengan port sasaran dan sistem senjata baharu, termasuk peluru berpandu udara ke permukaan jarak sederhana dan peluru berpandu udara ke udara jarak luar visual. Drink, 'cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.